Terima kasih atas kesempatan kami dari grup FGD. Tadi udah benar. Udah lihat foto X kita. Oke, lanjut aja tanpa memakan waktu, kita akan lanjut saja. Di sini kunjungan ke posisi camp bulannya pertama yang kita turun tadi yang di pojok sana. Itu yang kita dapat data, ini data sekunder ya. Yaitu pertama lansia, ruang perempuan 20, laki-laki 21. Mungkin sampai totalnya saja karena cuma waktu 5 menit. Totalnya 3.795 dan untuk laki-laki 2.005. Gitu. Oke, next. Kebetulan pengungsi camp manajer kebulanan ini yang kita dapat dari asesmen. Yang pertama memiliki karena sebenarnya sudah ada dari manajernya juga sudah ada, tapi mereka membutuhkan. Kita hanya menyentuhkan saja. Terus saya kesehatan banyak korban cedera karena pas datang juga ada yang langsung minta pertolongan. Banyak yang terserang diare. Salah satu ibu balita. Terus permasalahan ibu hamil. Tadi kedapatan ibu hamil yang dia mungkin sama teman-teman, dia itu cuma hanya khawatir untuk melahirkannya saja. Dia 2 minggu lagi akan melahirkan. Terus kebutuhan air bersih. Next. Ya, temuan di camp kita ini yang kami butuhkan sebenarnya yang diperlukan. Pertama, pertolongan pertama. Terus dukungan psikososial bagi ibu hamil, anak-anak dan remaja. Itu kedapatan remaja ada psikis tes terkait kekerasan seksual. Jadi dia itu harus dukungan ke sekolah. Terus rasa takut pada remaja karena ada rumor, ini kodilasnya. Terus masih tingginya kepercayaan pengobatan oleh dukun beranak. Budaya desa-desa emang pakai sekali dukun pengobatan semuanya. Terus kekhawatiran ibu hamil yang sudah mendekati HPL akan fasilitas kesehatan tadi sudah disebutkan. Terus masih adanya anggota keluarga yang hilang, itu ibu hamil karena kakaknya ada hilang belum ditemukan, terus suaminya meninggal. Terus perizinan dari medisnya adanya bantuan susu formula pas kaki ada aksesnya ternyata dikasih itu susu formula. Terus adanya media yang datang, media datang untuk menanyakan. Jadi pas lagi ada pelayanan, tiba-tiba datang gitu. Oke, next. Ini pelayanan, kita langsung ke pelayanan kesehatan saja yang di pos yang kita turun di masyarakat. Pertama ini penyakit yang sangat besar juga karena pada saat paspor itu sudah diare sudah ditemukan 58 totalnya, laki-laki 38, perempuan 20, ISPA 7, penyakit kulit 88, terus hipertensi 51 dan DBD 4. Temuan di FASKES itu ada jumlah di FASKES-nya tuh sangat kurang. Karena itu dokter bidang 1, bidang 2, sama perawatnya 2. Terus lokasi tenda pasti ke tenda pengungsi sangat jauh, menempuh 10 km. Tadi teman-teman masalah ya, jauh ya. Sekitar 10 km gitu. Kita putar-putar kayak gitu. Terus tidak menggunakan APD, ruang kurang memadai, itu sangat bersih disampan. Terus yang korban juga badannya luar biasa, besar-besar juga. Jadi kita kalah dengan itu korbannya. Terus tidak bisa menampung orang sesuai jumlah pengungsi. Tidak ada keamanan. Tadi Mbak Dina yang jadi keamanannya di depan gitu, tahan gitu. Terus tidak ada alur prioritas pelayanan. Jadi di mana yang datang harus mana, terus untuk perawatan di mana, pengambil obatnya di mana, itu tidak ada. Lanjut, kebutuhan di fasilitas kesehatan. Ini untuk dari kami ya. Mobil klinik, tambahan SDM untuk tenaga medis karena memang sangat kurang. Terus persediaan obat-obatan, terus bed, alur pelayanan kesehatan melalui dengan pendaftaran sampai konsultasi dan pengumpulan obat yang saya bilang. Next. Ini koreksi BPD. Ini yang saya alami karena saya langsung mengadakan gitu, pengalaman pertama sebagai koreksi juga walaupun hanya simulasi. Pertama perlu ada kesiapan datang perencanaan. Itu sangat harus dan penting gitu buat untuk menyampaikan. Itu wajib hukumnya ya, bukan sunah. Ada beberapa
tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, layanan kesehatan. Tadi dari dinas kesehatan menyampaikan bahwa mereka punya layanan kesehatan ada berapa titik, padahal yang kita temukan di realnya cuma hanya satu saja. Terus beberapa layanan sudah dilakukan di instansi lain, belum ada sinkronisasi dan intervensinya karena mungkin waktu tadi cuma hanya penyampaian yang didapat, terus apa yang mau diintervensikan belum selesai dong, udah habis. Oke, next, ini ke Bupati. Koordinasi dari PMI sendiri itu kurang karena Bupati sendiri curhat bilang nggak ada satu koordinasi yang untuk seluruh internal PMI saja, siapa satu nanti bawahnya sektor-sektornya nanti kayak pariwisata, mau walks itu bagusnya semangat aja ya, gitu koordinasi ke Bupati ya. Ya, sampai loh mas. Manis yang selesai itu. Terus masih ada peluang diberikan untuk mematangkan kembali rencana pelayanan. Jadi Bupati bilang boleh nanti jam 7 malam tidak dipertemukan untuk apa sih yang kita mau intervensi ke pelayanan di sini apa gitu. Masih kasih kesempatan. Terus rencana intervensi pelayanan harus sudah disiapkan. Itu yang saya alami kalau tadi kalau nggak jelas itu kelabakan di depan Bupati. Rencana dilakukan ini terakhir Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Teman-teman, pertama mobile clinic itu sudah jelas, terus dukung VSP, promkes, karena sudah jelas karena tadi ancaman penyakit luar biasa meningkat, terus perlibatan masyarakat dalam layanan kesehatan, distribusi logistik memiliki baby kit, hygiene kit, pemenuhan kebutuhan untuk disabilitas lansia yang ada disabilitasnya, dan ibu hamil serta obat obatan, terus koordinasi yang berbeda terkait susu formula agar disampaikan ke yang manajernya biar tidak distribusi dengan tidak sesuai prosedur gitu. Terus koordinasi rutin dengan pasar kesehatan termasuk mekanisme rujukan baik dari mobil ambulans dan kawan-kawan. Oke, terima kasih dari kami. Paling cantik ya. Kemudian ada peningkatan kasus diare, DBD dan penyakit kulit. Kekurangan stok obat juga oleh dinkes setempat. Terus tingginya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional karena ada
akses ke fasilitas kesehatan sangat jauh dari tempat tempat pengungsi ke tempat paskes. Nah, di tempat pengungsi itu terjadi pelecehan seksual dikarenakan karena tidak ada MCK antara laki-laki dan perempuan itu di kampung. Jadi ada peluang untuk terjadi terus. Nah, ada tenaga pelayan kesehatan yang terjadi mengalami tekanan karena dia banyaknya masyarakat yang banyak, jadi dia tekanannya berat sekali. Tenaga kesehatannya dia nggak tahu kecuali depresi atau apa. Terus, nah ada lagi yang kami temukan di situ, sulitnya akses air bersih sama jaringan listriknya putus. Nah, itu yang tidak ada manajemen kayaknya itu belum ada masih. Terus belum adanya koordinasi antara PMI dengan pihak terkait yang ada di kabupaten itu. Terus, nah kapasitas yang terdapat di Mandawi, dia memiliki tenaga kesehatan walaupun terbatas tapi ada, memiliki puskesmas, pos kesehatan, sudah adanya stakeholder, adanya camp mandiri, camp pengungsi, sudah ada koordinator camp di tempat pengungsian itu, ada petugas keamanan karena ada polisi yang jaga itu. Nah, rencana aksi. Dari ini kita ambil rencana aksi field klinik lapangan, mobil klinik, pelayanan DU, manajemen posko, relief distribusi, pelayanan PSP, WOS, dan pelayanan progres. Nah, dari itu kita ambil analisa kebutuhan. Dari analisa kebutuhan klinik, klinik lapangan, sumber daya manusia, pendukung lokasi untuk field klinik ini, atau dari sini kita ambil terus apa? Nah, yang kita ambil terus. Nah. Dari hasil kita ini kita akan ambil kesehatan pelayanan kesehatan dasar darurat, terus sama prokes karena setelah kita sudah koordinasi dengan lintas sektor dan sudah bertemu dengan bupati juga dengan teman-teman di SKPD yang ada di kabupaten itu, kita sudah boleh akan melakukan ini pelayanan kesehatan dasar dan prokes dengan alasan karena tadi kesnya kurang, peralatan jaraknya jauh dan obat-obatnya kurang. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Oke, itu dari kelompok 2. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan laporan terkait asesmen dan terkait simulasi yang tadi kita lakukan. Yang pertama,
terkait data dari pengungsian. Ini data real yang ada dan hasil asesmen kami dari sanitasi memang kurang di sana. Terus logistik yang perlu ditambah dan bagaimana manajemen pemberian logistik karena ada di sana logistik yang expired. Terus ASI juga artinya edukasi kepada si ibu di sana perlu kita lakukan nanti di intervensi kegiatan kita. Nah untuk di kesehatan ini data liurnya penyakit kulit mendominasi dan di layanan kesehatan itu sudah berjalan baik, namun beberapa ada kekurangan mungkin kita nanti bisa intervensi di sana terkait jumlah petugas kesehatannya yang masih kurang dengan perlu ditambahnya ada dokter mungkin nanti dan tenaga kesehatan yang lain dan untuk di layanan kesehatan itu juga manajemen pelayanan mungkin perlu di kita edukasi ataupun kita pandu nanti di layanan kesehatan itu. Untuk data lintas sektoral dari Dinas Sosial terkendali.